Halo sob, berjumpa lagi bersama saya Gundermawan. Pada kesempatan video kali ini, aku bakal membahas cara atasi lag, patah-patah, bahkan frame drop saat sedang bermain game. Jadi buat kalian yang mengalami lag dan patah-patah saat sedang bermain game, kalian wajib banget nih mencoba aplikasi Game Booster kali ini. Oke, tanpa perlu berlama lagi, mending kita langsung saja melihat aplikasi Game Boosternya. Oke, di sini kita klik Cap. Oke sob, jadi beginilah kurang lebih untuk tampilan awal aplikasi Game Boosternya. Di sini kalian bisa melihat tuh untuk kecepatan internet, suhu temperatur HP kalian, dan juga persentase RAM kalian. Oke, pertama kita masuk dulu ke bagian setting ini. Nah, untuk automatic boost when playing game ini kalian aktifkan. Tap Allow. Pilih aplikasi X Boost-nya. Dan kita aktifkan izinkan akses penggunaan. Kalian izinkan saja. Kita kembali. Dan kita aktifkan lagi. Nah, nanti bakalan muncul tuh notifikasi running dari X Boost-nya. Fungsinya saat ada aplikasi yang berjalan di latar belakang, itu bakalan dapat mempengaruhi kinerja saat kita sedang bermain game. Jadi aplikasi tersebut bakalan dimatikan secara otomatis. Oke, lanjut di sini. Kita masuk ke bagian game ini. Tap Add di atas ini. Dan kalian bisa jatuh game-game mana yang mau kalian tambahkan. Ini bisa buat semua game ya sob. Jika udah, tap Add lagi. Oke, di sini kalian tinggal pilih mau game yang mana. Misal, aku coba game Mobile Legends. Tap Run Game. Nah, nanti di sini dia semacam memboosting gitu ya sob. Dan langsung login ke gamenya. Jadi nggak perlu lagi tuh untuk kalian setting-setting gitu lagi. Dan saat kalian main game, kalian bakal merasakan tuh perbandingan yang berbeda sebelum dan sesudah kalian menggunakan aplikasi Game Booster kali ini. Nanti untuk CPU dan juga GPU-nya itu bakalan memboosting secara optimal ya sob, dan fokus kinerjanya ke gamenya. Oh ya, untuk aplikasi Game Booster-nya ini bernama Eggboost. Link download-nya udah aku sertakan di deskripsi. Kalian tinggal download saja. Kemudian kalian ekstrak. Untuk password-nya, kalian masukkan terbaik. Semoga bermanfaat. Gunakan huruf kecil semua. Dan terima kasih. Sampai jumpa di next video berikutnya. Kemudian kalian tinggal install saja aplikasinya. Oke sob, jadi itulah rekomendasi Game Booster kali ini. Semoga bermanfaat. Cocokkan sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di next video berikutnya.